Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Official Pendik. Semoga kabar kalian dalam baik-baik saja ya. Dan terima kasih banyak kepada kalian buat supportnya dan kesetiaannya untuk membangun channel ini. Oke, di video kali ini kita akan belajar lagi tentang ungkapan-ungkapan dalam bahasa Bugis. So, simak videonya sampai selesai. Ungkapan Bugis, kalian pasti sudah tahu kan nama lainnya? Ya, nama lain dari ungkapan Bugis itu adalah warekada. Jadi ingat ya, ungkapan Bugis sama artinya dengan warekada. Nah, ini dia contoh ungkapan Bugis yang pertama. Kedo malaika. Betuan nah, rifuadai ritau. Alusu emak kada ada nama kesing ampe-ampena. Artinya, seseorang yang memiliki ucapan dan tindakan yang baik atau ucapan yang halus, tindakan yang sangat terpuji. Selanjutnya, mapunai bujuk temeti. Betuanna rihuadai ritau. Punai sek di jamang yarega waramparang de nafaja lolonge wasele. Artinya, seseorang yang memiliki pekerjaan yang tak henti-hentinya mendapatkan hasil. Ya, biasa kita sebut ini hartanya tidak habis 7 turunan. Selanjutnya, pura si rilama rilanya sih. Betuanna rihuadai ritau pura si ricece rifuji si pura si riceiri rivalece si. Ya, ungkapan ini ditujukan untuk seseorang yang sudah dibenci, disukai lagi, sudah dimarahi, ya disanjung-sanjung lagi atau disayang-sayang lagi, begitu seterusnya. Ungkapan selanjutnya, makebo timu-timu. Betuanna rifuadai ritau pujiangi mah kada ada majae makasara batena mak bicara. Ya, ini artinya seseorang yang selalu kasar dalam berucap atau dalam berbicara. Ungkapan selanjutnya, nabalu soli alena. Betuanna rifuadai ritau mawatange riewa siruntuk. Ya, artinya seseorang yang sulit ditemui. Ungkapan selanjutnya, malelu tedong. Betuanna rihuadai ritau nareko engka najama awatangan nami naturusi de napake gunai akalenna. Ya, ungkapan ini ditujukan untuk seseorang yang hanya mengandalkan kekuatannya, bukan akalnya. Ungkapan yang ketujuh, mapakai atina. Betuanna rihuadai ritau makduae. Ya, artinya seseorang yang mendua atau seseorang yang selingkuh. Selanjutnya, petu baru. Betuanna rihuadai ritau dek gaga parse bebuana. Ya, artinya seseorang yang tidak memiliki rasa ibah atau rasa kasihan. Warekada selanjutnya, nabetai wajo-wajona. Betuanna rifuadai ritau wajangi alena. Artinya seseorang yang hanya menyukai diri sendiri. Ya, ini dia itu selalu ingin dipuji. Dan selanjutnya ungkapan yang terakhir, yang ke-10, buat temu. Betuanna rihuadai risek die kajajiang toli rifau yarega ricurita. Artinya suatu kejadian yang selalu diomongkan atau diceritakan. Oke, itulah tadi ke-10 ungkapan-ungkapan dalam bahasa Bugis yang sempat kita bahas pada video kali ini. Jangan lupa
klik tombol subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman kalian. Dan mohon maaf ya kalau suaranya agak berisi karena lagi hujan, dan kalau ada salah penulisan atau salah pengucapan ya dimaklumi, dan terima kasih. Sampai jumpa kembali.